Apa kabar semua? Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat absen menggunakan Google Formulir. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama silakan kalian buka Google kalian. Kalian tuliskan Google Form. Google Form ya. Kemudian ambil yang ini, Google Formulir buat dan analisis survei. Oke, kemudian selanjutnya ini tampilannya sudah, kita tinggal masuk, buka Google Formulir. Oke, pastikan kalian sudah login ya menggunakan akun Google email kalian. Pertama, kita ini sudah tampilan formulirnya. Selanjutnya kita ubah judulnya. Absen, misalkan kelas 8A. Oke, ini otomatis akan terubah. Kemudian deskripsinya terserah kita aja ya, mau deskripsi apa. Nama sekolah juga boleh, UTS Darul Ikhlas. Nah, selanjutnya di sini kita pilih kisi pilihan ganda ya, yang ini. Kisi. Kemudian pertanyaan tanpa judul ini enggak usah jadi sih. Yang kita isi adalah baris ini. Baris ini kita isi dengan nama siswa. Misalkan pertama Aulia, kedua Agung, keempat Bambang, kelima Maudi. Kelima Sherly. Oke. Kalau sudah, kemudian kita isi kolom ini. Kolom ini keterangan hadir ini tanpa keterangan. Kemudian izin sakit. Oke. Ya, biasanya ada 4 kan. Kemudian untuk wajib di sini kalian hidupkan. Nah, kalau sudah, ini udah jadi ya. Dia tersimpan secara otomatis, jadi nggak perlu disimpan. Kemudian kita ke Pratinjau, kita lihat hasilnya. Atau kita rubah dulu ini temanya biar lebih menarik ya. Kita rubah dulu temanya. Kita pilih header dulu. Nah, ini udah ada header yang tersedia.
Jadi tinggal kita pilih, tapi kalau mau upload sendiri juga boleh. Menggunakan header buatan sendiri juga bisa ya. Jadi ini kita pilih mana dia kembali dia tadi. Ini kita pilih ini aja nih. Sisipkan. Oke. Jadi biasanya ke bawah ini menyesuaikan aja. Enggak perlu diatur, biasa aja deh. Kemudian terapkan. Oke. Ya. Nah, untuk melihat hasilnya bisa kita perhatiin jauh. Nah, ya ini hasilnya ya. Kemudian kita coba isi ya. Oh, lihat misalkan hadir Agung, hadir Bambang, Alpa, Modi, izin Charlie, hadir. Oke, kalau sudah kirim. Ya. Ini telah dikirim. Kalau mau isi lagi, kita coba isi lagi, kirim tanggapan lain tanpa keterangan Agung, izin sakit tanpa keterangan, kirim. Oke. Bambang, kirim. Oke, ini sudah kita kirim 3 ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya, ini ada bagian pertanyaan, kemudian ada bagian respons. Hasilnya masuk ke sana di respon. Nah, ini yang sudah terisi. Kemudian kalau kita mengambil dalam bentuk Excel spreadsheet, kita klik ini tambah, kemudian buat judulnya absen kelas 8, kebiarin saja, dan kita buat. Ya, udah terbuat. Sekarang kita buka. Oke, ini dia udah jadi spreadsheet-nya. Aulia hadir tanpa keterangan. Nah, ini timesnya sudah diatur ya. Ini otomatis sudah terisi timesnya. Artinya ini tanggal 8 bulan 5 2020. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah, ini dia. Oke. Okay. Ini dia cara membuat absen. Silakan kalian inovasi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.